halo guys, bertemu lagi bersama Upin dan Ipin. Upin dan Ipin sekarang sedang main-main. Kita akan coba menutup rel kereta dengan mobil polisi guys. Upin tunggu, Upin kamu mau kemana? Sebentar, kan aku mau atur mobilnya. Kamu pikir aku mau kemana emangnya? Kamu ini. Wah, aku pikir kamu sudah mau pergi. Tidaklah. Ayo, kita akan menunggu kereta api, Pin. Kamu jangan di situ, nanti ditabrak kereta loh. Wah, sepertinya tidak ada kereta, Upin, sekarang. Adalah, kita tunggu sebentar. Kita lihat mobilnya, guys, ya. Upin dan Ipin akan melihat apakah mobilnya akan meleduk atau tidak. Iya, tapi sepertinya tidak akan ada kereta yang datang, Upin. Apakah keretanya sedang libur? Aku juga tidak tahu. Kita tunggulah sebentar, kalau tidak ada baru kita berdua cabut, oke? Oke. Oke, kita tunggu di sini, Pin. Jangan di situ, terlalu berbahaya. Waduh, jalanan di kota ini keren sekali, Pin, ya. Kita berdua bisa main-main di sini. Cara jongkok, Ipin. Upin seperti orang Indonesia, guys. Kalau orang luar negeri tidak bisa jongkok begini. Mereka akan terjatuh. Cuman orang Indonesia yang bisa. Wah, sepertinya betul kata kamu, Ipin. Iya kan? Tidak ada kereta yang lewat kan, Upin? Iya. Waduh, terus kita mau bawa kemana mobil ini? Bilangin ke pak polisi lah, kan mereka lupa mobil ini di jalan. Wah, aku malas pulangin. Kita kasih pelajaran dulu sama pak polisi yang meninggalkan motor lagi. Meninggalkan mobil ini, dia akan dapat ganjaran di kantor polisi. Tapi kenapa mobil ini bisa ada di pinggir jalan ya, Upin? Aku juga tidak tahu, sepertinya kalau bukan ditinggal pak polisi, ini dicuri sama orang. Waduh, emangnya ada orang yang berani curi mobil polisi? Iya, kalau polisi yang sedang sibuk kan mobilnya ditinggal di pinggir jalan, bisa saja mereka bawa iseng-iseng. Apalagi kalau mereka lihat mobilnya ada kunci di dalam mobil. Oh, betul juga. Kalau begitu berarti bukan salah polisi. Kita bisa langsung antar mobil ini, Upin. Ya sudah, kalau begitu kita bawa mobil ini ya. Ya, kamu temukan di pinggir jalan sebelah mana? Di dekat lorong rumah kita, Pin. Waduh, sepertinya ada pak polisi yang sedang bertugas di situ. Emangnya iya ya? Iya, bawa dulu. Wah, kamu ini bawa lari mobil orang. Wah, aku tidak tahu, Pin. Wah, jangan-jangan benar lagi ada pak polisi di dekat situ. Iya, ada, aku lihat tadi. Kamu sih buru-buru bawa mobilnya. Waduh. Nggak lihat dulu di sekitar kalau ada mobil atau tidak. Iya, maaf. Aduh, aku tidak tahu kalau ada pak polisi di sekitar situ. Wah, sepertinya aku sempat lihat pak polisi sih tadi. Iya. Waduh, ini mereka, Pin. Wah, kalau begitu kita tinggalkan mobilnya di sini. Ayo cepat pergi, nanti dimarahin sama pak polisi kita. Ayo lari. Kamu sih, sini. Cepat sini. Nanti kita dimarahin pak polisi. Aku tidak tahu. Aku temukan mobilnya bukan di situ, Pin, tapi di sebelah sini. Ah, kenapa bisa di sini? Aku juga tidak tahu. Mungkin pak polisinya lupa bawa ke sebelah situ. Makanya aku pikir tidak ada yang punya. Wih, garasi rumah mobil ini keren, Pin. Ada gambar lambang Garuda dan tulisan Indonesia asli. Wah iya, Upin, keren ya. Waduh, mantap juga ini rumah. Iya, aku juga nanti mau buat begini. Tapi garasi rumah kamu kan besar juga ya. Iyalah, nanti aku akan buat seperti ini juga, Ipin. Rumahku lambang Garudanya lebih besar dari ini. Terus ada lambang Indonesia, ada tulisan Indonesianya di atas garasi. Wah, mantap itu, Pin. Iya dong. Ya sudah, kalau begitu ayo kita balik. Sepertinya ayam yang kita panggang sudah matang. Tapi itu akan ditaruh di mana? Aku tidak tahu simpan di mana biar awet ya. Sepertinya kita salah bakar pagi-pagi, Upin. Iya, itu kan rencananya mau bakar tadi subuh, tapi telat, belum masak. Pas tadi kita sahur, itu belum masak, makanya dibakar lagi sampai pagi. Terus kita makan sebentar buka puasa. Tapi itu terlalu lama, Upin. Aku jadi kepikiran. Iya juga ya. Lain kali ya, kita jangan bakar lagi ya kalau ayamnya belum matang. Kita biarin mantah dulu, nanti kita bakar pas sudah mau buka puasa ya, Ipinya. Iya, lebih baik begitu biar kita tidak ingat-ingat terus dengan makanan. Iya, aku juga teringat terus. Ya sudah, kalau begitu ayo kita balik ke rumah. Upin taruh di kulkas aja itu biar enggak rusak. Oh iya, ayo cepat-cepat.